Halo, jumpa lagi dalam channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah preview template ya, dengan tema game ya, interface atau tampilan game. Ini adalah merupakan request dari subscriber, di mana bagaimana cara membuat template yang menarik untuk presentasi dengan tema tampilan game. Baik, kita akan coba preview template yang akan kita buat di sini. Kita akan klik di slideshow ya. Kita coba klik slideshow. Ini merupakan halaman utamanya, di mana nanti di sini ada tampilan animasi seperti ini ya, yang bergerak seperti ini, yang akan terus bergerak. Kemudian ada menu home yang bisa digunakan sebagai navigasi untuk kembali ke halaman awal. Ini adalah judul skripsi, di mana Anda nanti bisa ganti dengan tugas, makalah, skripsi, ataupun tema pelajaran bagi Anda atau teman-teman yang berprofesi sebagai pengajar. Kemudian ini ada kontak ya, kontak nanti bisa diganti dengan nomor handphone Anda masing-masing. Dan pada bagian bawah kita lihat ini bisa juga diganti dengan apa, teks yang lain ya di sini. Kemudian di sini adalah indikasi bahwa kita ada di slide apa ya, di slide 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, kita akan masuk di sini. Kemudian ada animasi seperti ini ya. Ini karakter ini bisa diganti dengan karakter Anda, foto Anda dan yang lain-lain. Kemudian di sebelah bagian kiri kita lihat ada menu yang tersembunyi, di mana jika nanti kita klik ini nanti akan masuk ke, akan muncul menu navigasinya. Baik, kita coba klik kembali. Di sini akan muncul profil ya. Di sini nanti kita akan tunjukkan foto kita. Anda bisa ganti foto Anda nanti. Kemudian di bagi kita klik selanjutnya, nanti akan muncul informasi ya yang kita bisa berikan di sini tentang deskripsi presentasi yang akan kita tampilkan. Setelah itu nanti akan muncul detail yang nanti bisa kita linkkan ke slide manapun yang kita akan rujuk ya. Di sini ada detail di sini. Kemudian di sini ada tombol close ya. Tombol close ini bila nanti teman-teman mau langsung ke bagian akhir dari sebuah presentasi yang kita tampilkan. Baik, kita akan menuju ke slide berikutnya atau navigasi ya. Kita coba klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Navigasi ini tersembunyi. Ya, navigasi ini kita akan bisa cocokkan dengan judul presentasi yang kita buat. Misalnya, ini tentang skripsi, berarti di sini tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Bila teman-teman gunakan untuk presentasi pelajaran, maka atau mata pelajaran, maka di sini bisa diganti dengan topik-topik ya yang akan kita buat. Baik, selanjutnya kita akan coba klik ya, masuk ke bab 1 ya. Ini kan slide kedua ya, berarti di sini indikator warnanya berubah di sini. Jadi tadinya ada di pertama, ini kuningnya ada di kedua sekarang. Sekarang kita akan coba di bab 1. Kita klik di sini, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, isi dari bab 1, apapun yang akan Anda presentasikan di bab 1, latar belakang, tujuan, rumusan masalah dan lain sebagainya, ataupun pembelajaran ya, capaian pembelajaran dan sebagainya. Kalau ini berupa topik-topik pembelajaran, maka bisa Anda letakkan di bagian
yang berkotak ya, kotak putih di tengah ini. Kemudian jika ingin kita kembali ke halaman awal atau ke halaman depan, ada home di sini, kita bisa klik kembali di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika kita mau ke bab 2, kita bisa klik langsung di sini, misalnya ke tinjauan pustaka. Ya, di sini kita coba klik. Nah, maka nanti akan muncul tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya jika ingin kembali lagi, Anda bisa back to home ataupun bisa klik navigasi di sini. Ya, navigasi di sini. Misalnya kita lanjutkan ke bab 3 ya, ke bab 3 kita klik, maka muncul metodologi ya. Isi dari bab 3 nanti Anda bisa letakkan di sini. Kemudian ini ada animasi back to home-nya akan muncul kembali. Kemudian kita akan masuk kembali ke bab 4 ya. Misalnya hasil dan pembahasan. Ini adalah hasil dan pembahasan. Kita klik kembali, isi dari hasil dan pembahasan Anda bisa letakkan di sini. Kemudian yang terakhir penjelasannya mungkin di bab 5 ya, simpulan dan saran. Kita bisa klik di sini. Oke. Kemudian ini adalah simpulan dan saran. Simpulan dan saran dari penelitian Anda ataupun simpulan dari mata pelajaran Anda yang Anda berikan, Anda bisa masukkan di sini. Selanjutnya, jika ini sudah selesai, Anda bisa kembali ke halaman awal ataupun bisa klik tombol ini untuk mengakhiri ya. Di sini masuk ke akhir slide kita, akhir slide presentasi kita. Kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah tampilan akhir presentasi kita. Baik, demikian preview dari template dengan tema game. Bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, Anda bisa mengakses template-template kami yang kami berikan. Linknya nanti ada di deskripsi, dan beberapa template yang kita berikan itu dapat Anda download secara gratis. Baik, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih.